Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube-nya Asep Kurnia. Oke, pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat avatar yang sekarang sedang viral di Facebook. Oke, pertama-tama kita klik Facebooknya, buka Facebooknya. Yaitu perlu diperhatikan bahwa Facebooknya ini sudah terupgrade ke versi yang terbaru. Kemudian tidak disarankan Facebook Lite dan Facebook di PC ya, atau di laptop, karena memang belum ada untuk aplikasi ke sana baru di Facebook yang terbaru. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, tinggal kita masuk atau klik di pojok kanan atas, yaitu yang ada bergaris 3 di atas, tinggal diklik. Kemudian sudah terbuka, kita scroll ke bawah, cari avatar. Avatar, tinggal klik avatarnya. Nah ini kebetulan saya sudah membuatnya sehingga memang otomatis muncul. Jika kalian sama sekali belum membuatnya, maka tampilannya akan seperti ini tampilannya. Nah, kita ikuti saja sesuai dengan selera. Ada warna kulit, kemudian ada gaya rambut, kemudian ada warna, kemudian ada bentuk wajah, kemudian kompleksi, kemudian garis, kerutan-kerutan maksudnya di sini, kemudian bentuk mata, kemudian warna mata tentunya, ada yang coklat, ada yang kayak kucing garong, nggak bercanda. Kemudian ada make up-nya bagi perempuan tentunya. Ada alisnya. Dan seperti itu, kalau memang kalian menggunakan kacamata. Nah, bisa dipilih kacamatanya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, jika dirasa sudah cukup untuk membentuk karakternya, kita klik aja selesai di sini. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita bisa edit sebenarnya. Masih bisa diedit, yaitu dengan gambar ikon di atas itu yang paling bawah, yaitu berbentuk pensil yang tadi itu muncul warna kulit dan sebagainya. Jadi seperti itu, masih bisa kita edit ya. Jika dianggap selesai untuk pembuatan avatar ini, silahkan kita share. Untuk share itu ada dua cara. Yang pertama itu yang paling atas, itu hanya untuk di Facebook saja, bagikan ke beranda dan jadikan sebagai foto profil, bisa seperti itu. Yang kedua itu bisa, nah ini adalah bentuk otomatis ketika kita sudah membuat gambar tersebut. Nanti ada emosi menangis, ada sapaan selamat malam, selamat siang, selamat pagi gitu ya. Nah, kalau kita pilih misalkan good morning, ini bisa kita kirim ke messenger Facebook atau ke opsi lainnya. Ini bisa ke opsi lainnya, itu dikirim ke berbagai sosial media. Ini bisa pilih-pilih. Kita coba pilih opsi lainnya ya. Opsi lainnya kita tunggu. Mohon maaf agak ribut ini. Nah, ini muncul seperti ini. Tinggal kita pilih. Mau ke WhatsApp, mau ke IG, atau mau ke simpan ke Drive dan sebagainya.
semakin banyak kita share ke sosial media, maka akan semakin populer hasil dari editan karya kita. Oke, barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena memang walaupun ini sederhana, tapi mungkin bisa jadi luar biasa bagi mereka yang belum bisa membuat ini sama sekali. Itu saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.